membacakan mimpi-mimpi saya. Yang pertama, saya ingin lulus dari MAN dengan nilai ujian nasional Matematika 95, Bahasa Indonesia 95, Bahasa Inggris 85, karena saya tahu saya tidak terlalu pandai dalam bahasa Inggris, dan mapel pilihan 95. Saya ingin kuliah di UNY atau UNES atau UNS, jurusan pendidikan sejarah atau tata boga. Yang ketiga, saya ingin lulus dengan IPK 3,5 atau 4. Yang keempat, setelah lulus saya ingin menjadi guru sejarah. Yang kelima, uang yang saya hasilkan dari mengajar ingin saya jadikan modal untuk mendirikan usaha restoran yang master chef-nya adalah saya sendiri. Yang keenam, mewujudkan mimpi saya dan ibu saya untuk memiliki usaha restoran dan catering yang sukses. Yang ketujuh, ingin liburan bersama keluarga ke Malaysia. Yang kedelapan, ingin mewujudkan mimpi bapak saya memiliki anak yang solehah dan pandai akhlak. Yang keenam, menjadi manusia yang kaya hati. Yang kesepuluh, bisa menyekolahkan adik-adik saya dengan uang hasil kerja saya sendiri. Yang kesebelas, ingin menjadi chef yang bisa bolak-balik ke luar negeri. Yang kedua belas, bisa mencicipi makanan-makanan di luar negeri secara gratis. Yang ketiga belas, bisa membanggakan ibu saya ketika nama saya dipanggil menjadi salah satu siswa yang berprestasi. Yang keempat belas, agak lucu ya, pengen